Kalah main tenis lawan Raffi Ahmad, Desta tulis pesan haru untuk anaknya. Jadikan air mata sebagai motivasi. Dikutip dari suara.com. Setelah kalah melawan Raffi Ahmad dalam pertandingan tiba-tiba tenis yang dihelat pada hari Sabtu kemarin, Desta menjadi salah satu dari deretan trending topik di Twitter hari ini pada hari Senin. Pasalnya, banyak warganet yang mengunggah momen mengharukan Desta ketika menenangkan ketiga anaknya yang merasa sedih atas kekalahannya. Serta bagaimana ketiga sahabatnya Vincent Ropis, Hesti Purwadinata, dan Enzi Storia terlihat masuk ke lapangan untuk memberikan dukungan dan semangat kepada Desta setelah pertandingan selesai. Bahkan ketiganya turut membantu untuk menenangkan kesedihan anak-anak Desta yang sedang merasa sedih. Salah satunya terlihat dalam postingan yang diunggah di SBTMSKN yang membagikan momen mengharukan tersebut. Postingan ini pun langsung mendapatkan komentar yang beragam dari warganet yang lain, hingga banyak yang membicarakan tentang Desta di Twitter. Salut sama persahabatan mereka, udah bukan kayak sahabat lagi tapi lebih kayak saudara sendiri, tulis akun SKYBX. Wah, momen ini yang kurang kutangkep di live streaming, baru tahu ternyata Tehisti sama Kak Angel langsung nyamperin Desta sama anak-anaknya, kata akun ANJX. Momentum hari ayah, Butona, Gading, Raffi, Vincent, kalian itu luar biasa, ujar yang lain. Terkait hal tersebut, dalam Instagram pribadinya, mantan drummer band Klub 80S itu juga membagikan turut menuliskan pesan mengharukan untuk ketiga anaknya mengenai kekalahannya Sabtu lalu. Sambil mengunggah fotonya yang tengah memeluk anak-anaknya, Desta mengatakan jika dirinya memang kalah, namun ia berpesan untuk menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Iya ayah kalah nak, jadikan air mata kalian sebagai motivasi untuk selalu berusaha jadi lebih baik dari ayah di masa yang akan datang ya. Be strong Megumi, Miska, Miguel, tulisnya. Postingan ini pun langsung mendapatkan banyak apresiasi dari warganet hingga lebih dari 388.000 tanda suka. Tak sedikit yang mengatakan jika Desta merupakan seorang ayah yang baik bagi anak-anaknya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.